Jumpa lagi dengan saya, Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Hari ini saya akan memberikan pengalaman ya, yang saya miliki selama saya bermain merpati sudah 12 tahun nih. Merpati kolong meja ya, terutamanya. Nah, di sini konten hari ini itu masa kerja bulu ya, masa kerja bulu burung merpati. Nah, itu kalau rata-rata burung merpati itu biasanya kerjanya bulu full ya, atau beres mabung. Dia beres mabung, dilatih lagi di giringan B. Burung macam-macam, ada yang 3 giringan cukup sudah langsung ngisi tenaganya, ada yang perlu sampai 5 giringan ya baru full tenaganya. Terus nanti lomba ke giringan A. Nah, burung itu juga macam-macam sekali. Kalau menurut saya, ada yang bulu full, dia kerja, tapi nanti bulu istirahatnya atau bulu udah tinggal sedikit, dia udah nggak kerja, ada, ya. Atau burung yang kerjanya bulu mau istirahat, ada juga. Saya pernah tuh dulu, kalau yang soal bulu full udah biasa ya. Rata-rata burung begitu ya, bulu full udah biasa. Titanium tuh. Waktu saat di Mutiara, itu dia kalau sudah menginjak bulu 6, itu kerjanya malah istimewa tuh. Itu kan kalau bulu 6 kan biasanya CC-nya, tenaganya sudah kurang, bulunya sudah kurang bagus ya, atau istilahnya lecek ya, sudah mau mabung dia soalnya. Nah, itu begitu. Jadi burung itu macam-macam. Titanium yang Mutiara dulu miliki, itu bulu istirahat, malah kerja bagus. Contoh begini, waktu titanium bulu full itu sama jablay saat itu bisa kena. Tapi kalau bulu istirahat, mau istirahat itu bulu 6, bulu 5, 4, 3 sama jablay nggak akan kena. Nah itu anehnya begitu. Nah itu kan burung masing-masing. Dan juga dulu pernah ada cerita nih, nggak usah saya sebutkan timnya. Salah satu burung di tim besar PMTI itu kalau kondisi ngujung itu selalu juara. Nah itu keanehan lagi tuh ya, itu keanehan lagi. Kalau biasanya yang wajar kan, apalagi yang bawahnya jedor ya, kan kita pasti takut kan, di lomba itu sih takut pasti kan. Nah jadi teman-teman semua tuh harus bisa mengingat-ingat burung tersebut kinerjanya bulu berapa. Ya, ada juga yang nggak telur tetap kerja, ada burung yang harus telur baru kerja, ada. Dan lagi ada juga burung yang kerja terus, masalah juara nggak juara masalah nomor dua ya, yang penting dia kerja terus. Nah, maksud saya kerja itu dia bisa jalan di semua lapak, biarpun dia nanti nggak juara pun itu sudah kerja. Umum bisa sampai babak kelima, babak keempat, itu menurut saya sudah kerja. Tinggal tunggu rezeki saja. Ya. Nah, kayak contoh nih, salah satunya nih. Nah, ini Mick Jagger nih ya. Mick Jagger ini burung aneh nih, kalau menurut saya. Dia tidak mengenal bulu. Ini mau bulu beres, mau bulu sisa, dia selalu kerja. Tapi tinggal maksimal atau enggak, gitu loh. Kadang-kadang kan burung tidak bisa konsisten ya. Sulitnya orang main burung itu buat burung itu konsisten terus. Ya. Mick Jagger ini cabut ekornya pas bulu ujung. Bulu ujungnya ini lepas, ya. Baru dicabut ekor. Ya, jadi burung itu macam-macam. Biasanya yang sering terjadi itu kalau tinggal sedikit ya, tinggal sedikit itu bulunya tinggal sedikit, masih bulu 4, bulu 5, itu biasanya kinerjanya ngurangin, CC-nya ngurangin, ada ketinggalan, itu udah biasanya begitu. Dan juga ini keanehan juga buat dari Mick Jagger ini, saya nggak pernah lihat dia sampai habis ini loh, padahal tuh bulunya bersih sekali kan, tuh bulunya bersih sekali, dia nggak pernah sampai habis rontok,
Nah itu juga kadang-kadang ya itu keunikan burung di situ tuh. Ya. Ini salah satunya Mick Jagger nih. Ini tidak mengenal masa nih. Terus kerja terus ada yang begitu ada. Ya, jadi burung itu bervariasi. Itu menurut berdasarkan pengalaman dari saya. Jadi rekan-rekan bisa memperhatikan sendiri kira-kira bulu berapa kinerjanya yang maksimal. Ada yang bilang juga begini, bulu full belum kerja, nanti lepas 1 atau lepas 2 baru kerja maksimal. Maksudnya sisa 9 atau sisa 8. Ada juga yang begitu. Jadi burung A dengan burung B dengan burung C itu tidak bisa disamakan. Seperti sifat manusia. Ya. Dan juga jamunya atau nutrisinya juga tidak bisa disamakan kalau menurut saya gitu. Yang sudah dari pengalaman ini, yang saya miliki dari pengalaman ini, ya. Jadi tadi sekilas cerita dari saya atau pengalaman dari Mutiara yang Mutiara miliki. Mudah-mudahan pengalaman ini menambah wawasan buat rekan-rekan semuanya. Mungkin teman-teman lain ada yang kasih komen nanti di bawah di kolom komentar, silakan buat pembelajaran rekan-rekan yang lain juga. Ya, jadi di sini namanya kita sesama pemain burung berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah ini pengalaman ini yang mahal nilainya. Ya, ya. Jadi burung itu, aduh, sifatnya tuh macam-macam. Mutiara pun juga pernah beri burung pantauan. Saya ambil burung itu kerja maksimal, cuma nggak juara waktu itu, tinggal 7 ya. Saya beli bisa nggak giring setengah tahun. Nah itulah namanya burung. Kadang-kadang begitu loh. Kadang-kadang kita rawat lebih baik, dia bisa jadi lebih lari. Kita rawat asal-asalan, dia malah bagus. Nah itulah burung. Ya. Jadi burung itu unik. Unik sekali kalau menurut saya. Ya. Itu mungkin sedikit tentang bulu tadi ya. Mungkin buat pembelajaran rekan-rekan semuanya. Biar rekan-rekan semua mendapat ilmu. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan nggak bosan dengan video-video yang Mutiara berikan. Macam-macam ya video di situ, ada pengobatan, ada pengalaman, ada ilmu, ada take over, ada pijikan dan sebagainya ya, player, indukan dan sebagainya. Paling dari saya cukup itu. Terima kasih. Dan juga saya ingatkan 15.000 subscriber channel Mutiara Merpati tinggal sebentar lagi. Ya. Tinggal 200 subscriber kayaknya. Kita membutuhkan tinggal 200 subscriber. Harapan saya yang belum subscribe cepetan subscribe dan ikuti video giveaway Mutiara Merpati 15.000 ya, supaya masuk kriteria di situ. Oke. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mendengarkan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan konten tentang bulu ya dari Merpati ini bisa menambah wawasan buat rekan-rekan semuanya. Selamat sore rekan-rekan Mutiara Merpati. Yes.